orang-orang yang mendapat mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Dan ini tiga kota ini apa yang common denominator-nya adalah? Satu, industri ada di sana. Yang kedua, ada pelabuhan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ini pelabuhannya keluar dari pelabuhan rakyat, satu tongkang bisa 1.000 ton atau 1 juta liter dikali 7.000-8.000 rupiah, ini uangnya 8-9 miliar rupiah. Bapak pimpinan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Kementerian Perdagangan tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Jadi Bapak dan Ibu, ini saya ambil begitu kita bicara dengan Satgas Pangan pertama kali, yang dipunyai oleh Kementerian Perdagangan pasalnya ada dua, yaitu Undang-Undang Pasal, kalau tidak salah saya Undang-Undang Nomor 7 dan Undang-Undang Nomor 8, tetapi cangkokannya itu kurang untuk bisa mendapatkan daripada mafia-mafia dan spekulan-spekulan ini. Jadi Bapak dan Ibu, yang terjadi adalah ketika kebanyakan daripada minyak ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, makanya terjadilah kemiringan-kemiringan tersebut. Jadi pelajaran yang kami dapat dari sini adalah ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi, dengan permohonan maaf, Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol. Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.